Silakan temanya, saya siap. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Yang pertama, aluminium foil. Kedua, korek api. Ketiga, kumur menyapu atau kayu. Yang keempat, karton. Alat yaitu gunting. Para teman yang sudah siap untuk cara pembuatannya, saya persilakan. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membuat roket api. Jadi di sini terlihat ada roket yang terbuat dari aluminium foil dan kumur menyapu. Jadi di sini kalian cara membuatnya itu, kalian dan bahan-bahan yang tadi sudah teman saya bilang, yaitu aluminium foil, korek api, dan kumur menyapu tersebut, kalian satukan menjadi sebuah roket. Setelah itu, karton yang kalian sudah dapatkan, kalian tancapkan roket tersebut ke dalam karton tersebut. Setelah itu, untuk percobaannya, saya persilakan teman sudah siap. Ini teman-teman, di sini saya akan mencoba hasil percobaan kami. Kelompok kami akan mempresentasikan buat dan kami roket korek api mainan. Berikut cara memainkannya, saya persilahkan teman saya. Jadi atau tidak? Saya akan mempresentasikan cara pembuatan roket. Jadi pertama-tama yang kita perlukan adalah tusuk sate, dan tusuk sate ini akan diperlukan untuk menggabungkan tusuk sate dan ujung korek api, dan itu akan dibungkus dengan aluminium foil. Setelah itu gagang tempatnya untuk kita akan menusuknya di karton untuk siap dibakar. Dan kami akan mencobanya. Untuk itu teman yang sudah siap, saya persilahkan. Teman-teman, di saat ini saya akan mencoba hasil percobaan kami. Gagal. Sate dan karton. Dan korek api, alatnya adalah gunting. Teman-teman, saya teman-teman menjelaskan tentang dan pembuatan. Teman-teman, siap-siap dan silakan. Ya, bisa dari saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan. Kami membutuhkan sate untuk menjadi dari roket ini, dan kita membutuhkan kemudian kita membutuhkan foil untuk digulung dan jadilah roket tersebut. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Pada presentasi.
presentasikan hasil percobaan kami, yaitu roket dari korek api. Kepada saya juga akan membahas tentang alat dan bahan dulu yang pertama-tama harus kita ketahui. Kepada teman yang telah siap, saya persilakan. Alat bahan yang pertama adalah aluminium foil, susuk sate, karton, dan korek api. Untuk cara dan alatnya adalah gunting. Untuk cara pembuatnya, sebenarnya sudah siap, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di saat ini saya akan menjelaskan cara pembuatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan roket dari korek api ini. Caranya mudah saja, tinggal kalian pertama-tama mencari tusuk sate atau tumbuh menyapu dan juga aluminium foil dan batang korek api. Lalu kalian menaruh tusuk sate di aluminium foil, jangan dilipat dulu, kalian taruh dulu. Kalian usahakan tumbuh menyapu atau tusuk sate itu mengenai batang korek api yang sudah kalian gunting itu. Nah, lalu setelah itu kalian gulung kertas aluminium foilnya dan kalian tusuk kepada karton yang sudah ada di sini. Itu saja kepada teman yang sudah siap untuk mencoba eksperimen kami, saya persilakan. Berhasil atau tidak, kita lihat. Ya, gagal. Kita buat uji coba roket korek api. Perhatikan sini, roket korek api dia berhasil atau tidak. Gagal. Oke. Nah, berhasil atau tidak kita lihat sama-sama. Semoga berhasil.